Kalau kita ngomongin Kabupaten Karanganyar, tidak terlepas dari potensi wisata yang ada di dalamnya. Salah satunya yaitu yang menjadi ikon wisata kabupaten ini adalah wisata Gerojogan Sewu yang terletak di Kecamatan Tawangwangu. Namun, kali ini saya sedang berkunjung ke wisata Lawu Park yang terletak tidak jauh dari Tawangwangu tersebut. Akses menuju ke sana juga tidak biasa. Pasalnya kanan kiri jalan disuguhi dengan pemandangan alam yang indah khas pegunungan, yaitu jalan tembus. Oke lor, mumpung saya berada di rumah Karanganyar, ini saya mencoba menyempatkan ke salah satu wisata yang di Kabupaten Karanganyar. Ini tidak jauh dari wisata Gerojogan Sewu, yaitu ini adalah Lawu Park. Di dalamnya ada apa aja nanti kita eksplor, kita kasihkan ke teman-teman satu persatu apa aja di dalamnya. Oke lor, tapi sebelum kita kesini kita harus bayar tiket dulu ya lor ya. Tiketnya itu sekitar 20.000. Ini dia. Nanti kita ada apa aja langsung kita eksplor aja lor. Itu lor, kalau kalian mau naik jeep berkeliling liar di sini, di sana ada jeep-jeep. Cuma kita belum tahu ya lor ya, bayarnya berapa. Yang pasti itu disewakan semua. Kalau mau main high hop, ini juga ada. Untuk tiketnya ini 40.000 lor untuk permainan ini. Itu kita bisa sana sampai jaring ke sana. Kita bisa lihat pemandangannya itu dari atas. Ini dia petunjuk arahnya. Kita mau kemana? Kayaknya kita mau ke atas dulu, ke snowpark. Kita lokasi lor, kita mau kemana aja ya, kita tidak nyasar, kita baca sini dulu ya. Saran saya kalian yang mau kesini bawa air minum ya lor, dan jangan lupa pakai jaket karena ini lumayan dingin dan jalanannya lumayan menanjak, heboh. Tapi sih permainannya banyak banget ini lor, wisatanya juga oke. Di atas sana itu ada apa lor ya, kayak salju-salju atau apa itu ya. Nah buat kalian yang mau naik kuda di sini juga bisa lor, disewakan juga kudanya. Nah, kudanya Koko namanya ini. Nah ini dia loh snowpark, nah, yang jadi spot foto para orang-orang. Ini rame ya, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan lor, harus pakai masker. Nah kalau kalian mau nyewa kod atau mantel, di sini juga ada lor, biar kayak di Jepang-Jepang. Untuk harganya sewanya itu 10.000 lor. Nah ini karena sebenarnya bukan hari libur sih, tapi ini rame ya, ada banyak permainan, ada banyak spot-spot lah seperti di Jepang lor. Nah di sampingnya sini itu ada Lawu Park lor, Lawu Camp sorry. Nah di atas ini, jadi berseberangan aja sih, di atas ini tuh Lawu Camp. Buat kalian yang mau nge-camp itu bisa di sini, di Lawu Camp. Kayaknya fasilitasnya juga udah mendukung lor. Nah, karena yang datang rame lor, ini apa ya, ini formnya ini dikeluarkan ya, banyak banget lor. Dari tadi nggak ada yang berhenti. Wih, seru, asli seru banget lor. Nah, buat kalian yang mau kena saljunya, ya, nah ini kita kesini lor. Di atas ini kayaknya ada spot foto juga. Pokoknya ini Instagramable lah lor. Di sini ada kayak rumah-rumah apa ini ya? Yang tahu infonya dong ini. Rumah model apa? Wah, di sana ada kayak istana Inggris. Nggak tahu juga istana apa ini. Pokoknya keren lah.
Nah, Instagramable ini pemandangan-pemandangannya. Kalian bisa foto juga di sini. Di atas sana kayaknya juga baru dibangun, Dok. Entah dibangun apa, saya juga kurang begitu tahu. Nah, yang bersalju tadi kalau kita lihat dari atas seperti ini ya, Dok, sebenarnya. Ini dia, Dok. Dingin ya, Dok, di sini. Makanya banyak orang ini yang pakai jaket. Karena udaranya lumayan dingin. Saya akan coba naik ke atas, Lur. Di atas ada apa aja? Dan coba kita mau lihat pemandangan kalau dari atas itu seperti apa ya, Lur. Ya, walaupun sedikit agak capek, Lur. Karena lumayan ya. Nih. Kalau kita lihat nih. Nah. Kayaknya tuh ini tuh buat prosotan, Lur. Cuma kayaknya nggak boleh atau gimana ya ini? Soalnya ditutup ini. Kalau dilihat dari desainnya, ini memang desain prosotan, Lur. Lihat, prosot ke sini sampai sana. Di sini kayaknya juga dibangun apa ya? Wahana baru, karena ini baru dibersihkan ya ini. Ini para pengelolanya sedang membersihkan. Kita lihat, Lur. Di atas. Nah, kayaknya Lawu Camp itu di situ, Lur. Nah, itu loh. Tulisannya kelihatan enggak, Lur? Lawu Camp. Nah, yang mau camp di situ, Lur. Jadi ini kayaknya Lawu Park sama Lawu Camp itu sebenarnya kayaknya apa mungkin satu pengelola ya. Jadi dipisahkan jadi dua. Yang Lawu Camp itu untuk yang para camping, yang Lawu Park itu untuk yang mau berwisata. Ini sebenarnya walaupun wisatanya itu ini buatan semua, tapi didukung dengan keindahan alam dan kesejukannya ini, jadi kesan buatannya itu hilang, Lur. Jadi kayak seperti seolah-olah ini tuh nyata gitu, Lur. Ini walaupun tergolong baru sih, walaupun belum begitu terkenal banget, tapi lumayan lah ini untuk Lawu Park ini. Walaupun ini saya datang di hari Selasa, itu pun pengunjungnya banyak, Lur. Apalagi hari Minggu kan. Nah, lihat, Lur. Ini kabutnya udah mulai datang ya, Lur ya. Kabutnya udah mulai datang. Dingin pokoknya, Lur. Mulai berkabut. Di sana itu juga ada. Tadi yang saya kan dari atas sana di syutingnya. Nah, di sini ada apa itu? Spot foto juga, Lur. Nah, kita nyoba ke jalur sini ya, Lur. Coba ke jalur sini. Wow, ternyata ini lebih bagus dari yang sebelah sana tadi, Lur. Karena mungkin yang di sini tuh baru ya, Lur ya. Kok baru, malah ini lama. Jadi dari jalannya pun ini udah jalan beton, beda sama yang sana tadi. Nah, ini juga tempat foto juga kalau mau foto. Keren ini, Lur. Ini kalau dilihat dari sini, di sana ada mandi bola untuk anak-anak, Lur. Mau beranjak ke spot berikutnya ya, Lur ya. Mohon maaf kalau gambarnya goyang-goyang, kami jalannya turunannya, Lur. Wah, pokoknya keren nih, Lur. Asli, Lur, nih. Walaupun ini rumput buatan, tapi asli keren, Lur. Ya, Lur. Di sini juga terdapat tempat-tempat makan, teman istirahat dan lain-lain. Kalau kita mau naik itu, tapi berani enggak ya? Ini dia, Lur, perbatasan Lawu Camp ya. Jadi Lawu Camp ini cuma berbatasan dengan pagar ini aja sih, Lur. Nah, yang mau camping, yang mau seneng-seneng, di sini, Lur, tempatnya. Nih ada kuliner, playground, villa, park, Lawu Camp. Kayaknya tempatnya juga agak lebih mendingan sih ini. Nah, ini ada juga. Kalau kita mau kesini nanggung ya, Lur.
Nah, kita mau coba naik sini ya Lur. Kita review dari atas sana tempatnya seperti apa. Kita coba. Kita lihatkan dari atas. Lumayan merinding Lur. Di kaki agak geter-geter. Nah, ini dia Lur. Jadi ini berseberangan dengan jalan raya antara penghubung Tawangmangu dan ke Magetan maupun ke Sarangan maupun kemana-mana. Jadi ini jalan Lawu ya. Seberangnya Lawu Park ini terdapat apa itu? Itu hotel atau apa ya Lur ya? Jadi kebayangkan kalau kalian nginep di sana di atas sana kayak apa indahnya Lur. Apalagi yang baru selesai menikah atau yang mau bulan madu ini cocok udaranya. Nah, di sini juga ada juga di bawahnya hotelnya yang biasa ini yang bundar warnanya. Bentuknya maksud saya. Keren ya, Lur. Mohon maaf Lur ini kalau suaranya agak ngos-ngosan. Karena ya lumayan Lur tadi jalan-jalan kemana-mana sudah capek dan memakan tenaga juga ini Lur. Oke Lur, cukup sekian ya Lur ya, kita berwisata ke daerah Karanganyar tepatnya di Lawu Park. Mungkin cukup sampai di sini dulu reviewnya dan keliling-kelilingnya di Lawu Park karena lumayan capek. Saksikan di video-video berikutnya, kita entah berwisata, kita restorasi motor Vespa dan lain-lain. Pokoknya segitu aja. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti channel saya dari awal sampai alhamdulillah sedikit berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya Lur.